Oke, jadi sekarang channel Guide Kasarung ini lagi ada di Cimanggu. Kebetulan ini lagi dekat anak-anak muda yang berkarya membudidayakan bonsai. Nah, kali ini kita akan melihat prosesnya seperti apa. Langsung aja kita saksikan. Iya, tangkal kiara. Beringin. Pohon beringin ya. Beringin. Ini ngambil usia berapa tahun kira-kira? Berapa bulan? Kira-kira setahun. Ada setahun. Setahun. Iya. Kira-kira gitu ya. Akaran. Ini lagi proses apa ya, Pak? Pemindahan dari apa, dari tanah ke pot. Jadi di tanah itu kita cuma ditanam, nanti ditunggu setelah 1 tahun kita pindahkan. Kalau udah jadi kita pindahkan ke pot supaya nanti daya tariknya lebih wah gitu. Buat terus itu ditambah apa? Oh, itu ditambah karang. Memang karang ya. supaya nanti si akar-akarnya itu membentuk ke akar yang kita berikan. Oh, yang dikasih batunya ya. Yang dikasih batu. Jadi mengikuti kontur batu. Iya. Jadi tuh nanti si apa, si tanah-tanahnya itu kita bersihkan gitu supaya nanti yang terlihat karang dan akar gitu. Dan ini sebagian dari hasil yang mereka olah, yang mereka karyakan. Ini saya jadi ingat Arif Bonsai. Kang Arif Bonsai ini kalau nonton, waduh, ini bisa kolaborasi nih. Kang Arif, ayo kapan ke Ujung Kulon. Ditunggu buat kolaborasi sama anak-anak nih. Kebetulan mereka juga lagi bikin channel tentang bonsai ini. Ini kreasi anak muda yang patut dicontoh ini. Selain hobi, bisa melestarikan alam, juga bisa menghasilkan uang. Mantap. Pipir mang ayah. Ini pipir kita cek ke dalam kan. Tur dari tangan kita. Tur magedean heula. Oh. Real. Mau ke mana, Cen? Oh, pipir dia punya. Nah, ini sebagian hasilnya yang, tapi memang bukan sama sendiri, tapi ini kerjasama pemuda di sini dengan pemilik lahan. Mereka kemudian membudidayakan bonsai seperti ini. Wah, pokoknya mantap banget nih. Weh. Oke, sobat YouTuber semua, itu tadi kita sudah melihat bagaimana anak-anak muda di Cimanggu ini mereka membudidayakan bonsai. Nah, ini juga bisa menjadi salah satu alternatif usaha bagi ekonomi kreatif di pariwisata, menjadi oleh-oleh juga buat hiasan di rumah mereka sendiri. Dan ini adalah hal yang sangat bagi saya benar-benar produktif ya untuk pemuda gitu. Oke, itu saja. Ingat subscribe, jangan lupa like, comment, share, dan bunyikan notifikasinya, bunyikan loncengnya supaya dapat pemberitahuan di video selanjutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.